Vinci e di Zarolete. Se un bau signal, tengok daripada bawah. Juga Cik Irwan kita, dia tak pernah nyanyi, dia pernah kumpul sekitar, tapi dia cakap dia lancar. InsyaAllah, kalau ada confident tu, saya rasa boleh. Saya nak kongsi pengalaman sikit, di mana beberapa tahun dulu lah, saya ni bermula sebagai seorang pemuzik di kelab, di pub-pub. Kemudian masuk syarikat rakaman, dan daripada bawah saya naik sampai saya menjadi pengarah di beberapa syarikat rakaman Malaysia. Dan sebagai pengarah A&R, promosi dan marketing, tiga kerja saya. Tapi yang paling saya minat sekali adalah A&R. A&R ni dia punya kerja is mengambil lagu-lagu yang dikompos oleh komposer dan disesuaikan dengan hati artis yang nak menyanyi. Jadi teknik humming ni memang interesting pada saya. Pasal apa? Dulu masa saya di syarikat rakaman, komposer hantar lagu pada saya. Dia dah bagi dah teknik humming tu, tapi ada bunyi ayam, bunyi itik kat belakang. Dan kadang-kadang recording yang dia buat tu dengan cassette player yang very cheap. Bila kita tekan dia bunyi tu kan macam nak perang. But yet, permulaan itu adalah permulaan ramai komposer yang jadi popular. Macam komposer Cik Alan Yap ni, dia lain sikit, dia pergi belajar jauh. Dia kaya. Bukan semua orang boleh pergi Berkeley . Tapi dia ada sekumpulan yang begitu aktif dari kecil, diberikan minat muzik, diberikan pelajaran formal dari sekolah rendah, dari umur yang kecil sampai besar, dan mereka pergi jauh. Dan mereka ni balik di sini, di mana di situ syarikat rakaman dianugerahkan dengan satu fusion, di mana yang tak belajar dengan yang belajar bercantum menjadi lagu-lagu hit yang kita dengar sekarang ni lah. Ada diorang buat arrangement, ada yang buat lagu, ada yang buat lirik, ada yang nak tunjuk tera buat lirik dengan lagu sekali. Ada yang lagu tak sedap tapi dia kata sedap. Kalau saya tak ambil, dia marah saya. Masa saya disiarkan rakaman yang hantar tak sedap, kita kata ini tak sedap ni. Dia kata mana boleh tak sedap, saya buat. Dia kata, memanglah semua orang buat. Tapi ini semua pada saya lah, saya nak berkongsi. Saya ni juga tak boleh jumpa mikrofon. Jadi kalau tak ambil, kalau nasib tak baik lagi, saya nyanyi last. Jadi saya nak kongsikan pengalaman saya ni. Saya pasal saya mula dari bawah. Saya mula dari bawah. Saya pergi ke sirkuit, saya pergi ramai antara-antara yang dulu saya ingat saya boleh menyanyi. Jadi saya ni diberi peluang untuk buat album. Lepas tu, lepas satu album, saya buat album kedua. Album ketiga saya tak dapat buat kerana saya dapat satu penyakit di mana kulit saya mempunyai satu penyakit yang tak boleh diubat sampai hari ini. Jadi ini semua adalah pengalaman saya, tapi yang paling menyeronokkan adalah pengalaman mencipta lagu, because di situlah kebanyakannya bermula. Dengan sikit ilmu yang diberikan nanti dengan percantuman antara stylo dan di bawah naungan koperasi industri muzik, di mana banyak tenaga profesional yang terpelajar, yang pandai, yang tak dengar ajar apa dia. Jadi diorang kita combine, kita jadikan teknik humming ni sebenarnya perlu ada beberapa asas.
dia kena, kita kena tahu sekurangnya skill dia lah. Kalau tidak bersepah, lagu tak jadi. Jadi ini semua boleh kita aturkan. Dan insyaAllah saya rasa dengan pencantuman ni kita dapat lagi komposer baru. Yang masalahnya komposer saya yang macam saya masih nak buat lagu lagi. Jadi komposer baru kalau dah ramai susah kan. Jadi tak semua saya nak ajar betul-betul. Ini saya cakap kurau kan. Begitulah. Jadi lebih-lebih lagi nanti kita kalau jumpa lagi, kalau insyaAllah saya dijemput untuk turut serta dalam bengkel ni, boleh kita kongsi secara one-to-one basis, dan kita carry on daripada situ. Jadi saya tak nak cakap panjang lebar lagi, saya pun tak ada di sini. Jadi saya nak rasmikan, macam mana saya rasmikan, dia kena joget ke? Just sebut je ya. Saya nak merasmikan Majlis Pelancaran Bengkel Teknik Hamid. Terima kasih. Encik Johari Teh, yang komposer dan juga salah seorang lembaga pengarah Kopstar. Itu dia ya, orang lama bermula daripada bawah, bagaimana beliau sikit-sikit naik dan akhirnya dia kenali. Itulah dia. Beri tepukan lagi sekali kepada Mr. Johari Teh. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan lahirkan lebih ramai komposer-komposer muda yang boleh hami macam Cik Irwan. Okey, baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kita akan meneruskan majlis kita, iaitu Gimik Pelancaran. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, Stylo Entertainment telah memperkenalkan 6 artis di bawah naungannya. Dan artis-artis ini merupakan di antara mereka yang cukup bertuah telah dipilih untuk bernaung di bawah Stylo Entertainment. Mereka ini telah di, lagu-lagu mereka ini merupakan lagu-lagu yang telah dicipta sendiri oleh saudara Irwan Hisham. Dan lagu ini telah digubah dan menggunakan teknik humming 100%. Tuan-tuan, beri tepukan. 100% menggunakan teknik humming. Jadi dengan ini, saya memperkenalkan 6 orang artis di bawah naungan Stylo Entertainment. Artis yang pertama dengan akan menyanyikan sebuah lagu berjudul Tertulis Untukku. Lagu ini akan menjadi single beliau. Dengan ini kita persilakan Khalsa Fransyah, beri tepukan. Kaukah yang ku cari selama ini? Jalan diriku hidup.
tepukan kepada Kak Zafra Shah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, artis yang kedua ini merupakan seorang wanita, satu-satunya artis di bawah naungan Starling Treatment seorangnya wanita. Ini dia dengan tajuk lagu Bila Hati Dah Rindu. Lagu ini juga anda boleh layari di laman YouTube Stylo Entertainment. Dengan ini kita perkenalkan, beri tepukan kepada Emilia. Seterusnya, yang ketiga artis ini akan menyampaikan lagunya Berjodoh Indahnya Cinta, juga akan menjadi single pertama beliau, akan berada di pasar di mana tidak lama lagi. Lagu ini berada di bawah naungan Stylo Entertainment. Kini kita perkenalkan Izzat Zafri. Silakan. Yeah.
Syafri dengan lagunya Indahnya Cinta. Tuan-tuan, seterusnya artis yang keempat ini akan menyampaikan sebuah lagu berjudul Harus Tabah. Lagu ini sudah pun berada di pasaran, di mana nyanyian asalnya Ikhwan Fatana. Lagu ini telah dicipta dengan menggunakan teknik humming, dan juga lagu ini juga menjadi finalis pertandingan cipta lagu anjuran Jabatan Cik, anjuran JKKN, dan juga telah dipilih oleh Oh Media sebagai lagu tribute untuk mangsa MH17 dan juga 3.7. Dengan kita silakan Amir Fahmi. Assalamualaikum semua, cuba. Seandainya kau berhenti